Ini adalah video dokumentasi pribadiku, Vincent Hulu. Saat 5 hari berlayar mengarungi lautan angker segitiga Bermuda, ada banyak sekali kejadian yang belum pernah aku alami sebelumnya. Alat navigasi yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, melihat dan melewati banyak sekali pusaran air, pipa yang tiba-tiba meledak dan bocor, pernikahan di tengah laut angker, hingga kami melakukan pemakaman di saat berlayar melintasi kawasan ini tepat jam 12 siang dan saat setelah matahari sudah terbenam. Kalian akan melihat aktivitasku selama 5 hari berlayar, main futsal dan main basket di tengah laut segitiga Bermuda, hingga ribuan manusia yang tidak sadar akan keberadaan kami dan melakukan party. Saya Vincent Hulu, temui saya di Instagram, Facebook, dan TikTok. Selamat menonton dan salam satu jangkar. Ini adalah detik-detik kapal pesiar kami mengarungi segitiga Bermuda. Jadi kami akan melintasi benar-benar tepat, menyeberang di lautan angker segitiga Bermuda. Saat ini kami membawa 2.400 passenger plus 1.600 kru yang ada di kapal pesiar saat ini. Ayo kita keluar seperti apa. Jadi saat ini emang benar-benar cuacanya tidak mendukung banget. Di sini benar-benar mendung dan kita akan mengarah ke selatan nantinya. Soalnya sekarang kita dari New York dan kita akan pergi ke selatan mengarungi laut angker segitiga Bermuda. Ya, pada saat hari pertama kita mau menyeberangi segitiga Bermuda yang dikenal dengan laut angker, ada banyak sekali pesawat, kapal atau benda apapun yang melintasi di laut tersebut tiba-tiba saja hilang. Kompas dan radar tidak berfungsi dengan normal dan saat itu kita melakukan banyak sekali persiapan. Kita melakukan latihan emergency yang in weekly rutin kita melakukan yang namanya code Bravo dan code Alpha. Itu sudah weekly basis gitu ya, yang mana code Bravo artinya kebakaran dan kita melakukan drill atau persiapan apabila terjadi kebakaran di atas laut. Dan juga kita melakukan yang namanya code Alpha, yaitu persiapan emergency atau medical emergency ketika terjadi sesuatu di kapal pesiar. Dan saat itu kita melakukan juga additional yaitu code Oscar, yang artinya apabila terjadi man overboard, apabila ada seseorang yang jatuh ke laut. Jadi saat itu kita melakukan special drill untuk menangani apabila terjadi pada saat nantinya kita sedang berlayar dari utara pergi ke selatan melewati laut angker tersebut. Nah, saat hari pertama tersebut memang firasatku lagi tidak baik-baik saja. Aku merasa something is gonna happen, you know. Karena memang hujan badai dan hujannya tuh nggak continuously gitu loh. Kadang hujan berhenti, hujan lagi gitu loh, dan mendung dan awannya tuh benar-benar tebal banget dan nggak biasanya. Saat itu kita berangkat dari New York, kita bertolak dari New York dan biasanya New York fine-fine aja, tapi saat itu kayak something different happen gitu loh. Oke guys, seperti yang teman-teman lihat, ini adalah hari pertama kita mau bertolak, mau pergi ke Bermuda dan sebentar lagi kita mau sailing. Dan sekarang cuacanya sudah, menurut saya sih, ini sudah sangat tidak mendukung banget. Lihat, udah awannya gelap banget, hujan, dan kebanyakan juga udah pada di secure semuanya ya. Kita melakukan secure at sea, jadi semua benda-benda yang ada di, terutama di open deck, semua itu diikat. Yang di dalam juga ya termasuk diikat, yang di restoran juga seperti itu, dan di departemen lainnya juga. Dan yang paling penting yaitu semua benda yang ada di luar wajib diikat supaya tidak berterbangan nantinya apabila terjadi badai atau rough sea di tengah laut pada saat kita melintasi lautan angker tersebut. Saya melihat ada banyak sekali anak-anak deck yang melakukan secure at sea dan saya juga ikut menontonnya. Enggak, saya juga ikut mengawasi saat itu. Dan ini adalah penempakan dari bridge juga. Saya mengambil footage dari bridge atau dari anjungan kapal pesiar, persiapan kita. Dan cuaca saat itu memang benar-benar tidak bagus guys. Lagi mendung-mendung dan enggak jelas gitu loh. Kadang oke, kadang mendung lagi, terus berhenti lagi. Ya, it's like labil gitu loh. Memasuki hari kedua, yang artinya hari pertama kita di tengah laut
segitiga bermuda tersebut. Kita mau memasuki kawasan angker tersebut. Ini adalah kursi-kursi yang ada di restoran yang harusnya sudah ditata dari beberapa hari yang lalu di sana, tetapi kita semua tumpukan di sini dan akan diikat semuanya, guys. Harus secure at sea. Sekarang sudah tidak ada benda-benda yang akan melayang nantinya ketika ada badai. Safety at sea. Saat itu pagi-paginya memang cuacanya cerah gitu ya. Seperti biasa, ada matahari terbit, ada sunrise, dan kita melihat cuaca okay, keren. Di open deck atau di pool deck, kita melakukan yang namanya live music. Tamu-tamu juga pada berenang di kolam renang, dan sama seperti biasa guys, tamu-tamu menikmati matahari yang terbit di pagi hari yang cerah. Tapi tiba-tiba semuanya itu berubah ketika hujan. Dan hujannya tuh seperti yang saya katakan tadi guys, nggak konsisten gitu loh. Mungkin hujan 5 menit, no, nggak ada 5 menit. Mungkin 3 menit, 1 menit, 2 menit, tiba-tiba hujan deras gitu, terus tiba-tiba bersinar lagi, cerah lagi. Here we go. This is Stefan and Karen. From Serbia and from Bosnia. Here we go. Jadi cuacanya tuh benar-benar tidak bisa diprediksi. Dan di forecast-nya juga, kita ada forecast gitu ya. Forecast tuh bahasa Indonesia-nya perakiraan cuaca. Jadi di perakiraan cuaca juga semuanya salah. Jadi perakiraan cuaca yang katanya tadi cerah, tiba-tiba berubah semuanya. Kalau kita sudah berlayar di lautan angker tersebut, memang banyak juga orang atau officer-officer yang lain juga bilang bahwa jangan berpatokan dengan perakiraan cuaca, dengan forecast. Jadi let's see what's gonna happen ahead of us gitu loh. Guys, apabila teman-teman bisa melihat di belakangku sana sebentar. Vincent speaking. Yes, yes. Secure it now. Secure. Yes, yes. Alright. I call you back. Apabila teman-teman bisa melihat di belakangku sana, movement kapalnya ini dari atas bawah, teman-teman coba perhatikan garis laut antara laut dan langit tersebut. Kapal kita saat ini sedang goyang banget. Ini karena saya menggunakan teknologi canggih saat ini sedang merekam, makanya agak stabil gitu. But actually, the reality here it's like fucked up. Really rough sea. Ya, jadi saat itu kita melakukan security semuanya, dan hari kedua ketika kita berlayar, yang artinya hari pertama kita di tengah laut tersebut, kita melihat ada banyak sekali kejadian aneh guys, dan ada banyak sekali aktivitas yang kita lakukan tuh di dalam ruangan. Kita tidak diizinkan untuk melakukan aktivitas di luar ruangan. Berhubung karena Vincent Hulu adalah content creator, maka Vincent Hulu mencoba untuk mengambil footage. Ada beberapa footage yang saya tunjukkan kepada teman-teman, itu adalah dari open deck, yang artinya sebenarnya pada saat itu saya sudah melanggar peraturan. Jadi saat itu memang tidak diperbolehkan untuk keluar di open deck, tapi berhubung karena Vincent Hulu punya kenalan banyak officer di kapal pesiar, jadi it's okay, it's fine. But anyway, singkat cerita, ketika orang-orang dan tamu-tamu sudah menikmati liburannya di kapal pesiar hari pertama, sebenarnya hari kedua ya, cuman hari pertama di tengah laut tersebut, fine-fine aja, tapi karena semuanya tiba-tiba terjadi sesuatu seperti banjir. Nah, banjirnya ini kita juga tidak tahu, tiba-tiba pipa pecah. Jadi ada pipa besar banget di deck 16. Pipanya itu tiba-tiba meledak, pam gitu. Jadi air keluar. Untungnya itu bukan grey water. Grey water itu adalah air-air kotor. Untungnya itu adalah air bersih gitu ya. Jadi pipa tersebut tiba-tiba meledak. Padahal sesuai dengan apa yang dikatakan plumber, yaitu bagian yang berurusan dengan pipa-pipaan di kapal pesiar, atau safety officer juga ikut mengecek saat itu, juga ada firefighter atau pemadam kebakaran yang ada di kapal pesiar, mereka tidak menduga bahwa ini pipa bakal bisa meledak. Kenapa bisa meledak gitu juga kayak doesn't make sense gitu loh, tidak masuk akal kenapa bisa tiba-tiba meledak. Tapi pada saat itu pipa meledak, jadi air itu udah membanjiri lantai 15 atau deck 15. Ada banyak sekali tamu yang menyaksikan kejadian tersebut. Saya juga mengambil beberapa footage atau beberapa video, tapi saya nggak bisa ngambil banyak soalnya saya juga ikut ambil bagian dalam secure saat itu, membantu ya, nggak mungkin kan
seorang Vincent dulu kerjanya cuma videoin terus gitu kan. Ya saya juga ikut membantu. Jadi ada beberapa footage tapi enggak banyak footage-nya atau video yang saya rekam saat itu karena memang saya ikut kerja saat itu. So, ya, singkat cerita kita berhasil secure semuanya dan semuanya fine-fine aja. Cuman akhirnya tersebut mengalir dengan derasnya dari lantai 15 pergi ke lantai 14, deck 13, 12 dan seterusnya seperti itu. So, ketika udah reach deck sekitar deck 4 di I-95 main crew hallway, saat itu sudah berhasil di stop airnya tersebut dan it was really disaster by the time. Dan selanjutnya di hari yang sama ada banyak sekali code alpha, ada banyak sekali medical emergency guys. Ada banyak sekali yang tabu tiba-tiba medical emergency. Jadi medical emergency itu bukan sakit perut medical emergency, enggak guys. Jadi medical emergency itu yaitu life threatening. Ketika sakitnya atau penyakitnya atau terjadi kecelakaan yang sudah mengancam jiwa, artinya sudah sekarat dan hampir meninggal. Itu yang disebut dengan medical emergency. Jadi saat itu minimal ada 3 kali code alpha di hari yang sama, hari kedua tersebut. Jadi saat itu memang karena saya posisinya sebagai operational command, saya harus pergi ke bridge. Berkali-kali saya harus lari ke bridge karena memang area saya di bawah, kadang saya kerja di deck 6, deck 7 dan anjungan atau bridge kapal pesiar itu berada di deck 14. Saya harus lari pergi ke atas soalnya kalau misalnya benar-benar emergency, kita tidak diperbolehkan untuk menggunakan elevator atau lift gitu ya kalau di Indonesia ngomongnya lift gitu. Apabila terjadi sesuatu sekali lagi ada emergency di kapal pesiar, kita wajib naik tangga. Jadi ya anggap saja kalau misalnya dari saya dari lantai atau dari deck 4 saya harus pergi ke deck 14. Ya, saya harus naik 10 lantai atau 10 deck dalam in a short time. Soalnya benar-benar emergency. Close due to inclement weather. Seperti yang teman-teman lihat di footage kali ini, banyak sekali area yang ditutup saat itu. Ada banyak sekali tamu-tamu atau passenger di kapal pesiar yang tadinya sedang menikmati liburannya di open deck, tiba-tiba hujan dan tiba-tiba bersinar lagi dan mereka balik lagi untuk berjemur, something like that. Mungkin teman-teman melihat pada video kali ini, di video ini saya menggunakan celana hitam dan saat ini saya menggunakan celana putih itu karena memang seragam kita tuh beda-beda guys. Saya juga kalau malam pakai jas gitu, itu karena tergantung weather, jadi tergantung season. So, bagi teman-teman yang curious why was going on gitu loh. Anyway, hai guys, ini adalah hari kedua kita di tengah lautan segitiga Bermuda. Kita benar-benar di tengah laut saat ini, sedang mengarungi segitiga Bermuda dari utara pergi ke selatan. Saat ini angin kencang banget guys, tapi cuacanya bagus sih. Nih ada matahari juga, cuacanya benar-benar bagus, hanya sedikit rough karena memang anginnya kencang banget saat ini. Dan sekarang saya berada di, bukan di top deck, ini masih deck 17. So, ayo kita explore lebih jauh lagi, let's go. Singkat cerita, hari kedua malam hari semuanya baik-baik saja, tapi kapal kita tuh selalu goyang gitu loh guys. Jadi kita mengalami rough sea atau badai sepanjang hari dari pagi sampai malam hari. Jadi kolam renang yang di lantai 15 pun itu udah kita tutup kalau malam hari, tapi airnya bikin ombak sendiri gitu loh. Soalnya memang lagi badai, jadi ya airnya ikut terombang-ambing juga, something like that. Tapi overall yang saya nggak habis pikir, tidak banyak orang yang aware dengan perjalanan kami kali ini guys. Banyak orang yang menikmati liburannya, bahkan kru-kru kapal pesiar yang tidak aware bahwa kita sedang melewati lautan angker. Mereka mengadakan party, mereka mengadakan pesta besar-besaran, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, seolah-olah kita berada di jalur yang biasa-biasa saja. They don't even care anything about that. Mungkin mereka nggak mengetahui persis gitu lah, soalnya dari kita pihak manajemen kapal pesiar juga kita tidak mengumumkan untuk wanti-wanti gitu loh, nanti ada banyak sekali kesalahpahaman gitu kan. Jadi memang saat itu ya biasa-biasa aja, cuman kita yang sering mengecek jalur kapal kita, sebagai saya pribadi yang selalu mengecek jalur kapal kita mau kemana nantinya, ini kita mau melintasi apa, ya jelas saya tahu dong gitu kan kalau misalnya kita mau melewati segitiga Bermuda. Tapi seperti kru yang bekerja di restoran, ya bodo amat gitu kan, yang penting mereka kerja terus mereka party setiap malam gitu. So ya,
singkat cerita, banyak sekali kru yang party. Saya juga mampir melihat partinya seperti apa, just enjoy, dan masuk ke hari ketiga. Ya, yang artinya hari kedua di tengah laut, dan saat itu memang pagi-pagi kita sudah disambut dengan hujan. Hujan, gemuruh, halilintar, dan angin kencang banget, guys. Dan saat itu memang ada beberapa yang diizinkan untuk pergi melakukan aktivitas di open deck, dan ada juga beberapa spot yang tidak diizinkan. Dan saat itu memang ada tamu yang sudah booking dari jauh-jauh hari, mereka pengen melakukan wedding atau mereka mau menikah di atas kapal pesiar di tengah laut segitiga Bermuda. Jadi saat itu karena memang saya sudah di posisi baru, jadi saya sudah dapat promosi, jadi saya memang tugasnya, salah satu dari tugas gue itu arrange wedding. Oke, saat ini kita sedang mempersiapkan weddingnya, guys. Tamunya ada 12 orang, tapi yang 11 ini aku masih takut. Kayaknya mereka bakal takut untuk duduk di sini soalnya lantainya kaca. So nanti price-nya di sini. Kita benar-benar berada di tengah laut segitiga Bermuda saat ini, dan ya, Catalina, say something. Once upon a time, I was a Mr. Universe. Now, I become a mother. Kebetulan kita kemarin mengadakan functionnya di open deck, di deck 8, dan semuanya itu berterbangan gitu loh, guys. Bunga-bunga itu kita harus ikat semuanya, kalau nggak berterbangan, soalnya angin kencang banget. Taplak meja ya, table cloth, dan banyak sekali, guys. Kita emang sedikit hard time juga saat kemarin itu, jadi ya semuanya berjalan dengan sukses. However, memang cuacanya sedang tidak bersahabat saat itu memang. Singkat cerita, ada wedding kedua lagi. Yang kedua kemarin kita melakukan weddingnya di dalam ruangan. Goyang banget ini loh. Lagi rapsi, goyang banget. Vincent speaking. Some chairs in the Arabic studio before 2 o'clock. Okay, no problem, no problem. You're welcome, you're welcome. Bye-bye. Okay, guys, jadi ini lagi bergetar kita. ini juga lagi getar. Saat ini kita sedang melakukan setup wedding. Vincent speaking. Yes. Okay, alright, thank you. Okay. Jadi saat ini kita sedang setup wedding, guys. Tapi kita lagi mengalami rough sea atau sedang... kondisi lautnya sedang tidak baik-baik saja. Ini ada red carpetnya di sini, dan yang tadi kita sudah melakukan satu wedding outside di luar, dan ini adalah tamu yang lain yang akan melakukan wedding nantinya di sini.
Kalau misalnya teman-teman mau melihat wedding yang di luar tadi, lokasinya di sebelah sini guys. Let's go. Yap. Tadi lokasinya di sini. Dan sekedar untuk teman-teman ketahui, di sini cuacanya sedang tidak bersahabat guys. Nah, ini adalah laut angker segitiga Bermuda dan kondisinya kita memang sedang tidak baik saja. Kalau kita tidak pegangan, kita bakal jatuh men. Ada 3 wedding ya saat itu di hari yang sama. Jadi malam harinya kita melakukan wedding indoor juga tapi di tempat yang lain. Ini aku lagi setup wedding ketiga. Jadi hari ini ada 3 wedding sekaligus ya. Ini tadi udah di setup sama room service. Ntar cake-nya bakal datang di sini, terus wine-nya nanti akan ditaruh di sini. Bunga-bunganya nanti akan disusun dan nantinya akan ditaruh red carpet juga di sini. Ini masih belum disusun nih. So, aku lagi nunggu partnerku, lagi nunggu housekeeping juga, sama lagi nunggu anak restoran atau room service untuk setup ini. Dan sekitar 30 menit lagi nanti mereka akan datang ke sini dan kita akan merayakan wedding ketiga hari ini. Gila capek banget men hari ini, benar-benar capek. Hi, it's you. They represent your journey together, filled with wonder and surprises, laughter and tears, celebration, grief, and joy. As a symbol of your love, John, please hold on to the ring. Jadi malam itu memang cuaca lumayan cukup bersahabat, jadi saya bisa membawa teman-teman pergi melihat-lihat sekitar di open deck. Oke teman-teman, saat ini saya benar-benar berada di open deck dan teman-teman bisa melihat di sini suasananya seru banget guys. Ada terang bulan dan saat ini kita benar-benar berada di tengah kawasan segitiga Bermuda yang katanya angker, yang banyak sekali kapal hilang begitu saja, pesawat jatuh dan hilang begitu saja. Dan saat ini kita berada di sini guys. Dan overall ini adalah hari ketiga dan cuacanya baik-baik saja, fine. Puji Tuhan. Dan memang semuanya kita udah secure ya. Dan teman-teman tidak melihat ada apa-apa lagi di sini guys. Coba teman-teman melihat sini, nih airnya segitiga Bermuda nih. Sebenarnya saya bikin video ini karena desakan atau permintaan dari teman-teman yang meminta saya untuk bikin video di segitiga Bermuda. And here we go, coba lihat guys. Airnya segitiga Bermuda guys. Airnya, air lautnya segitiga Bermuda seperti ini guys. Nih, hitam karena gelap, karena malam. Setidaknya melalui video ini teman-teman bisa melihat suasana dan kondisi segitiga Bermuda, Bermuda Triangle yang katanya ini adalah laut angker. Dan teman-teman bisa melihat dalam video ini suasana malam hari seperti apa. And here we go guys. Semoga cuaca besok masih baik-baik saja dan kita bisa sampai di tempat tujuan kita dengan selamat. Okay, thank you so much. Sampai ketemu besok hari keempat. Nah malam hari itu karena memang cuaca lagi bagus, saya pergi ke deck 18 yang ada di kapal pesiar dan saya pergi ke lapangan basket dan akhirnya saya latihan basket. Nah, latihan basket saya itu seperti ini, guys.
Guys, Vincent Olu main basket di tengah laut kawasan angker segitiga Bermuda. Guys, begitulah cara Vincent main basket di segitiga Bermuda, guys. Mari saya tunjukin sekitarnya, guys. Kebetulan di sini ada tamu juga atau orang yang lagi main basket. Dan lapangan ini bisa diperuntukkan untuk basket atau juga futsal, guys. Aku tidak bawa mikrofon, jadi ya mungkin suaraku cekrak-cekruk begitu, tapi coba. Oke. Sekarang kita berada di deck atau lantai 18. Kalau yang ini, dulu di sini ada mini golf. Tapi sekarang mini golfnya sudah ditiadakan, guys. Cerbong asap di sana, dan ini adalah tempat adventure. Ayo kita ke bawah, yuk. Saya mau menunjukin kepada teman-teman semuanya suasana laut segitiga Bermuda. Here we go. Ini dia, guys. Wah, gelap, kita tidak bisa melihat apa-apa, guys. Segitiga Bermuda. Anyway, guys, ini adalah hari pertama kita di segitiga Bermuda, guys. Kita akan lihat seperti apa besok, hari kedua, ketiga, dan keempat. Semoga kami semuanya tetap dalam lindungannya. Salam satu jangkar, sampai ketemu besok. Wait, kalian dengar nggak sih ada suara aneh di akhir video ini? Ayo kita ulang. Satu jangkar, sampai ketemu besok. Saat itu aku cuma sendiri sih, but anyway, forget it. Jadi kemarin itu saya benar-benar sendiri, tidak ada siapa-siapa di sana. Memang ada beberapa tamu, tapi mereka karena angin kencang banget gitu lah, jadi saya main basket sendirian. Jadi ya, setidaknya Vincent Hulu pernah merasakan main basket di tengah laut segitiga Bermuda. Hari keempat, di hari itu pagi-pagi saya sudah lewat di I-95, yaitu main crew hallway yang ada di kapal pesiar. Saya sudah melihat ada banyak sekali yang vomit atau ada banyak sekali yang muntah di... Oh my gosh, I don't wanna tell you guys, tapi it was really disaster karena memang kapal benar-benar goyang saat itu. Dan aku melihat di open deck juga cuacanya cerah, tapi anginnya kencang banget gitu loh. Badai berat bobotnya kapal kita ratusan ribu gross tonnage itu goyang, guys. Goyang, benar-benar goyang. Apa kabar kapal-kapal kecil? Aku nggak ngomong perahu ya. Apa kabar kapal-kapal kecil yang melintasi daerah ini mungkin udah benar-benar terombang ambing gitu loh.
ada tamu yang request untuk melakukan pemakaman di atas laut angker segitiga Bermuda. Jadi saat itu kita memfasilitasi mereka, guys, ya. Jadi tamu tersebut bukan benar-benar jenazahnya dibawa ke kapal pesiar, tapi dikremasi gitu loh. Jadi mayatnya sudah tidak berbentuk mayat, tapi sudah berbentuk human ashes atau apa namanya, abu, debu gitu ya. Mereka masukin di satu tempat, yang mana tempat tersebut benar-benar eco-friendly, jadi bisa dibuang ke laut. Jadi tidak terbuat dari plastik atau apapun itu. Tapi ini bahan bisa larut di dalam air atau bisa terurai seiring dengan lamanya benda tersebut berada di dalam air atau di dalam laut. So, ya saat itu memang aku turut sedih karena tamunya bilang, tamunya cerita ke saya bahwa suaminya ini Navy, Angkatan Laut Amerika Serikat, dan saya juga nggak nanya-nanya banget karena mereka, karena memang mereka lagi berkabung gitu ya. Jadi saya benar-benar deep condolence. Jadi mereka melakukan burial at sea di tengah laut segitiga Bermuda karena memang mereka pengen mengenang tempat tersebut. Suaminya telah benar-benar berada di tengah laut segitiga Bermuda untuk selamanya. Jadi ya something like that. Jujur saya tidak merasa takut melintasi kawasan angker segitiga Bermuda karena memang rasa penasaranku lebih tinggi dari apapun itu. Jadi nggak tahu kenapa ya, mungkin ada sesuatu yang berbeda. Saya bahkan bangga, bukannya takut, tapi saya bahkan bangga setidaknya saya pernah melintasi segitiga Bermuda, benar-benar melintasi dari utara ke selatan gitu loh. Kadang kan kemarin-kemarin kita cuma melintasi kayak cuma di beberapa spot segitiga Bermudanya aja gitu kan. Tapi kali ini kita benar-benar melintasi dari utara pergi ke selatan. Ibaratnya kita membelah segitiga Bermuda tersebut. Kita mengarungi lautan angker tersebut dari utara ke selatan. And I was like, this is out of the box. Hari selanjutnya saya melihat ini ada pusaran air ya. Saat itu memang saya berada di deck 5 dan kacanya saat itu, jendela kacanya sedang tidak clear. Soalnya ombak selalu menerjang gitu kan. Ada butiran-butiran garam yang sudah mengering di jendela tersebut. Tapi saya melihat ada beberapa spot pusaran air tersebut. Dan pusaran air tersebut memang kecil, guys. Kecil, ibaratnya mungkin 1x1 meter aja. Atau mungkin 1x2 meter, kurang lebih ini perhitunganku secara kasat mata gitu ya. Tapi saat itu aku nanya bridge officer, mereka bilang udah biasa mah kalau misalnya mereka melintasi daerah-daerah yang seperti ini melihat pusaran air yang tersebut udah biasa. Hanya saja itu benar-benar ditakuti oleh kapal-kapal yang bobotnya kecil, yang bobotnya di bawah 100.000 gross tonnage, itu harus dihindari. Nah, berhubung karena kapal kita bobotnya besar, jadi mereka pikir nggak apa-apa gitu loh. Dan memang benar itu, kita ada banyak sekali pusaran air tersebut dan kita benar-benar melintas di situ gitu loh, guys. Saat itu aku sedang main pingpong sama teman-temanku dan I was thinking like, kenapa kali ini berbeda gitu loh. Aku melihat di jendela ternyata ada banyak sekali pusaran-pusaran air tersebut, guys. Dan aku sempat ambil beberapa video, however tidak begitu clear gitu ya, soalnya karena seperti apa yang saya katakan tadi, kaca jendela tersebut sedikit buram. Dan mau pergi, saya rencana mau pergi ke open deck, mau lari untuk mengejar footage tersebut, mau pergi ke open deck yang mana open deck tersebut paling dekat, yaitu di deck 7, embarkation deck. Takutnya nanti saya udah kehilangan momen gitu loh. Jadi instead of saya lari pergi ke atas, pergi ke open deck, ya udah mending videoin aja di sini gitu loh dari jendela, walaupun tidak begitu clear karena memang jendelanya sedang tidak clear saat itu. Anyway, singkat cerita, pusaran air tersebut yang bikin saya sampai sekarang kayak wow, ini kalau misalnya kapal kita saat itu sedang tidak beruntung, mungkin ya udah kita bakal muter-muter di pusaran air tersebut dan mungkin kita tidak akan, semua bakal tinggal kenangan gitu loh. Ya untung aja saat itu ya kita diberikan keselamatan ya. Malamnya kita melakukan burial at sea lagi. Ada tamu juga yang ceritanya kurang tahu, tapi mereka bawa human ashes di kapal pesiar dan mereka melakukan pemakaman di atas laut segitiga Bermuda. Tapi mereka memintanya atau mereka merequest pada saat malam hari ketika matahari sudah terbenam. Hai teman-teman semuanya, kita berada di tengah segitiga Bermuda dan saat ini kita berada di mooring deck bagian paling belakang kapal.
Dan saat ini kita mau mengadakan burial at sea atau pemakaman di atas laut. Ada tamu yang meminta untuk dilakukan pemakaman pada saat malam hari, pada saat matahari sudah terbenam. Dan saat ini kita sedang menunggu tamunya nanti. Dan teman-teman bisa lihat di ujung sini udah gelap ya. Semuanya udah gelap karena memang sudah malam di sini. Dan kita sedang menunggu tamunya nanti ketika tamunya datang dan kita akan melaksanakan pemakaman di atas segitiga Bermuda atau yang disebut dengan Lautan Angker. Setelah kita melakukan burial at sea atau pemakaman di malam hari di tengah laut angker segitiga Bermuda, saya mengajak teman-temanku, kebanyakan orang Indonesia yang kerja di deck, di engine, juga ada di restoran, housekeeping juga, saya mengajak mereka untuk main futsal di lantai atas atau di deck 18. Dan saat ini kita sedang main futsal bersama dengan teman-teman Indonesia lainnya juga. Dan saat ini kita berada di deck 18. Di deck 18 atau lantai 18 yang ada di kapal pesiar. Ada yang dari deck, ada yang engine, ada yang kerja di restoran, ada yang kerja di housekeeping. Dan dari berbagai macam daerah juga guys. Saya dari Nias, Sumatera Utara. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Makassar tapi tinggalnya di Jogja. Ada yang dari Bandung, Aya Naon, Kumaha, Kadia. Terus ada yang dari Lombok juga, dari Bali juga ada. Dan kita jadi satu di sini, yaitu Indonesia. So, aku mau lanjut main futsal dulu guys, buat cari keringat di tengah laut segitiga Bermuda. Jadi kita main futsal saat itu di tengah laut segitiga Bermuda. Ini one of the good memory as well, karena jarang-jarang. Kapan lagi kita main futsal di tengah laut segitiga Bermuda? Kalau teman-teman tanya di sini berangin apa enggak, anginnya tuh ada tapi nggak begitu berangin gitu loh. Soalnya kapal kita tuh mengarah ke sana, ini bagian forward, bagian depan kapal, dan sudah terhalang oleh ini tuh gede banget di sini. Ini adalah funnel atau knalpotnya kapal pesiar. Jadi itu gede banget guys, dari sini, sorry ini karena pakai kamera depan, dari sini sampai ke sini guys, itu gede banget. Jadi udah ketutupan sama itu, jadi sepenuhnya lapangan ini ditutupi oleh funnel atau cerobong asap kapal pesiar. Bisa kelihatan dari sana. Jadi kalau anginnya tuh berasal dari port side sama starboard side, bagian sisi kapal. Kalau dari depan nggak ada guys. Nah di sini ya, di belakang sini ada yang party guys, lihat. Coba kita masuk melalui sini. Pakai jari. Oke. Jangan diberitahu ya. Kemarin main basket, sekarang main futsal di tengah laut segitiga Bermuda. Sebenarnya orang-orang Indonesia yang bekerja di kapal pesiar itu bisa dikatakan tergolong sedikit ya dibanding negara-negara lain seperti Philippines, Serbia, atau India. Tapi yang lebih serunya lagi ketika main futsal, orang-orang yang tamu-tamu yang berada di spot lain, mereka sedang melakukan party juga. Jadi mereka benar-benar don't care bahwa mereka sedang berada, bahwa kami sedang berada, sedang melintasi lautan angker gitu tuh, mereka nggak peduli gitu loh. Hanya ada beberapa segelintir orang saja. So, setelah itu saya sudah melihat burung yang artinya kita sudah mulai dekat dengan daratan dan kita sudah hampir selesai. Kita sudah hampir mencapai garis finish atau kita sudah hampir nyampe, yang artinya kita sudah melewati detik-detik atau kawasan-kawasan yang selama ini terkenal dengan angkernya. Spot-spot di mana banyak sekali pesawat yang tiba-tiba hilang, kapal yang tiba-tiba tenggelam. Kita sudah melewati kawasan tersebut. Pikiran saya seperti itu gitu loh. Oke, teman-teman semuanya, kita masih di tengah laut. Apabila teman-teman melihat di peta di sini, kita sudah mau menuju Gulf San Juan atau Puerto Rico. Titiknya dari sini pergi ke Miami dan satu lagi ke sini. Ya, jadi kalau ditarik 3 garis lurus, kita benar-benar nyebrang nih. Benar-benar menyeberangi di jalur lautan angker tersebut di segitiga Bermuda atau dalam bahasa Inggrisnya Bermuda Triangle. So ya, saya mau melihat di luar seperti apa. So far tidak ada apa-apa sih, udah fine-fine aja.
Tapi setidaknya kita mengalami guncangan yang tidak biasa. Dan kalau angin, mungkin anginnya kencang banget, jelas. Dan ya, tanpa banyak basa-basi lagi, saya mau mengajak teman-teman semuanya untuk pergi melihat di luar seperti apa. Let's go. Kita udah mau melewati segitiga Bermuda sih. I don't think we're gonna have inclement weather anymore, karena ini adalah hari terakhir dan kita nggak tahu, mana tahu nanti malam tiba-tiba cuacanya memburuk. We never know. So, kita tunggu aja nanti malam. Sebelum nanti malam, kita akan pergi ke atas dulu dan kita akan melihat suasana di atas kapal pesiar seperti apa. Guys, saat ini saya berada di paling belakang kapal dan ini adalah salah satu tempat favoritku, guys. Kalian bisa melihat ini adalah kolam renang mini, bukan kolam renang sih sebenarnya. Kalau mau bersantai bisa duduk di sini, kakinya di air gitu ya. Dan saat ini tidak ada yang menggunakan kolam ini, guys. Ya, let's say kolam ya. Tidak ada orang siapa-siapa di sini, tapi airnya bam boom bam boom. Di luar badai, di sini juga badai, ikut-ikutan badai, guys. Saat ini kami berlayar dengan 2.400 passenger atau tamu, sementara kru yaitu 1.653. Dan kebanyakan dari mereka tidak menghabiskan waktu atau tidak spending time-nya di luar lagi, guys. Karena memang inclement weather, mereka lebih menghabiskan waktu di dalam. Ketika saya melihat burung, saya pikir ya syukur Alhamdulillah atau syukur puji Tuhan, karena kita sudah hampir mencapai garis finish dalam perjalanan kali ini. Dan memang masih agak sedikit rough sih, atau kapal masih goyang saat itu. Ini teman-teman bisa lihat di kids pool. Berhubung karena ini adalah hari terakhir, aku merasa perjalanan pelayaran kami benar-benar dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Aku melihat beberapa yang sedang berolahraga, aku senang banget bisa melihat daratan lagi setelah beberapa hari hanya bisa melihat laut dan laut saja. Ada yang sedang nyantai baca buku sambil menikmati sunset. Live music lagi di pool deck, kali ini mereka berseragam orange, walaupun sebenarnya masih goyang dan kolam renangnya masih ditutup. Tapi semuanya aman terkendali. Demikian video perjalanan pelayaran kami kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Beribu-ribu terima kasih kepada kalian yang mengirimkan doa kepada kami sejak hari pertama kami memulai pelayaran ini. Dan terima kasih kepada kalian yang selalu support saya, karena kalian aku bisa share pengalaman berharga ini dan menyemangatiku untuk terus berkarya melalui konten ini walaupun kesibukan yang luar biasa selama bertugas di kapal pesiar. Sekali lagi terima kasih dan salam satu jangkar. Vincent Hulu pernah berlayar melintasi kawasan angker Segitiga Bermuda.